Saya khususnya pada saat ini menggeluti di bidang rekayasa pengolahan limbah cair, karena kita tahu bahwa dalam kalau kita pakai air itu kita akan membuang, sehingga yang kita buang itu yang akan ke lingkungan ini yang akan berbahaya bagi lingkungan. Nah, air yang kita buang ini yang kita bilang sebagai limbah cair. Nah, limbah cair bisa memang dihasilkan dari pemakaian di rumah tangga, bisa juga dari pemakaian oleh industri. Nah, khususnya pada saat ini saya itu bergerak di bidang pengolahan limbah cair untuk industri. Kalau kita bicara masalah pengolahan limbah, limbah cair terutama, itu artinya kita akan mulai dari awal. Jadi kan kalau kita lihat industri itu akan menggunakan banyak bahan baku gitu ya, contoh misalnya tekstil itu pakai zat warna seperti itu. Nah, jadi apa yang kami lakukan di sini, kita mengetahui dulu apa saja yang di zat yang digunakan oleh industri tadi, lalu kira-kira buangannya seperti apa, lalu nanti kita akan melakukan sejak awal apa saja sih yang diperlukan sebagai satu unit pengolahan gitu. Jadi banyak ya, tapi kalau misalnya contoh yang paling sederhana sebenarnya bisa saya gambarkan limbah domestik aja, rumah-rumah tangga. Nah, rumah-rumah tangga itu kita kan punya septic tank ya di rumah. Nah, septic tank itu sebenarnya salah satu bentuk pengolahan limbah cair. Jadi air yang kotor dari WC, dari itu masuk ke septic tank, lalu di situ diolah. Itu contohnya, tapi tentunya untuk industri lebih kompleks dari itu. Jadi apa yang saya lakukan di sini sebagai satu tim dengan kelompok keahlian rekayasa air dan limbah cair, itu kami melakukannya adalah selain kita melakukan pengolahan untuk memenuhi baku mutu, sekarang ini juga kita melakukan suatu pemanfaatan kembali dari limbah tadi. Kita tahu bahwa pemakaian air kan besar, lalu limbahnya jadi banyak. Nah, jadi kami sedang mencoba bagaimana kalau kemudian limbah cair ini diolah sehingga bisa digunakan kembali sebagai sumber air. Tapi selain itu juga karena kita lihat beberapa limbah cair industri ini berpotensi, itu kami coba memanfaatkannya seperti misalnya memperoleh biogas atau bioetanol. Jadi kita memanfaatkannya. Sedangkan industri-industri yang sudah kita coba untuk kita olah itu ada berbagai macam, dari minyak sawit, industri minyak sawit, kemudian ada industri gula, industri apalagi tekstil, penyamakan kulit. Jadi sudah banyak sebenarnya yang kita lakukan. Sebenarnya apa yang kita diseminasi selama ini itu banyak hasil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Tadi misalnya kalau kita memang betul melakukannya, kita bisa peroleh biogas jadi sebagai bahan bakar alternatif, bioetanol. Lalu kita bisa membuat satu apa namanya, tadi aja sumber air tadi. Jadi kalau misalnya ada satu kawasan ada air ada limbahnya, kemudian kita olah jadi sumber air bakunya, itu bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk seperti ini baru ada belum apa namanya, belum banyak. Nah, kebetulan saya juga sekarang ada dengan pusat permukim Puslitbangkim. Itu mereka dari PU ini mereka melakukan satu seperti ini. Jadi memanfaatkan kembali dari limbah cair. Nah, ini kelihatannya kalau memang ini mau dimanfaatkan oleh masyarakat ya
ini kita harus kerjasama dengan Pemda, dengan kemudian ya pihak industri sendiri gitu ya. Nah ini potensi ke sana besar, hanya saja memang kalau mau dilakukan di masyarakat berarti memang kita harus punya satu apa unit pengolahan sendiri itu. Sebenarnya sudah banyak. Kalau tentang penelitian pengolahan limbah cairnya sendiri untuk unit-unit pengolahan itu sudah ada beberapa penelitian, misalnya dengan LIPI seperti itu, udah lama dari tahun 2000 berapa gitu ya, naruh 2000-an. Nah, itu sudah ada. Kita juga ada beberapa seperti itu. Jadi kalau magang penelitian sudah banyak ininya. Lalu dengan PU juga sudah ada gitu. Nah biasanya memang untuk penerapan itu kami di teknik lingkungan itu memang bekerjasama dengan Pemda karena mau tidak mau, karena melibatkan masyarakat. Saat ini karena kebetulan saya kemarin ini membimbing S3 itu kita sebenarnya di laboratorium masih banyak ininya, jadi kita mencoba untuk bagaimana memproduksi bioetanol dengan pemikiran bahwa selama ini kan kalau kita mau bicara bioetanol itu lahan dibuka ditanami jarak, ditanami singkong, lalu itu dijadikan bahan baku untuk etanol. Sementara dengan lahan dibuka artinya kan itu lahan masyarakat gitu ya, dan produktif. Nah kami berpikiran sebenarnya banyak sekali limbah yang bisa kita daur ulang lah, kita manfaatkan kembali. Seperti waktu kemarin dengan S3 saya itu dengan limbah sawit, minyak sawit. Itu potensinya besar karena kandungan organiknya cukup besar di industri minyak sawit gitu. Jadi bisa memproduksi selain bioetanol juga biogas. Nah jadi sekarang juga berpikiran mengapa tidak limbah ini dari limbah kembali yang bersih. Jadi kita mendaur ulang. Nah ini memang untuk sampai pada tahap ini itu memang perlu penelitian lebih apalagi detail lagi daripada yang sudah dilakukan sebelumnya. Kedepannya seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak hanya melihat bahwa dari satu yang kita buang itu tidak bermanfaat, bahwa ternyata yang kita buang itu bisa kita ambil lagi, kita manfaatkan kembali. Sehingga dikatakanlah kalau misalnya kita bisa limbah cair yang dipakai satu industri, kita olah kembali menjadi air yang tanda kutip bersih gitu ya, paling tidak untuk apa nyiram, untuk apa. Nah itu kan jadinya tidak perlu mengambil dari sungai, tidak perlu mengambil lagi dari yang untuk masyarakat, untuk air minum masyarakat. Jadi prosesnya kita mulailah berpikiran untuk menggunakan kembali apa yang kita buang gitu. Nah lalu juga ininya lah tantangan tentunya mahasiswa atau anak-anak muda sekarang harus membuat satu sistem yang lebih tepat guna untuk masyarakat, karena kan kita tidak di Indonesia tentunya kita tidak bicara masalah suatu teknologi yang sangat tinggi, kita juga harus bicara teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat secara mudah.